Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku, Luqmanul Hakim, salah seorang figur yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, pernah suatu saat memberikan nasihat kepada anaknya tentang deskripsi hakikat kehidupan dunia ini. Apa kata Luqmanul Hakim? Wahai anakku, inna dunya bahrun amik, faqad ghariqa fiha nasun kasir, waj'al safinataka fiha taqwallah, wa hashwal imanu biha, wa siru'aha tawakkulu ala Allah, la'allaka tanju. Inna dunya, sesungguhnya dunia, tempat di mana kita hidup saat ini, bahrun amik, tak ubahnya laksana samudra yang teramat dalam dan luas. Waqad ghariqa fiha nasun katsir, dan banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Saudaraku, begitu banyak di antara saudara-saudara kita yang sudah tidak peduli lagi dengan ketentuan-ketentuan Allah, dengan hukum-hukum Allah, demi mendapatkan harta. Tak peduli lagi halal haram. Demi mendapatkan pangkat dan jabatan, rela untuk menabrak ajaran Allah. Demi mendapatkan segenggam popularitas, mereka tidak peduli dengan syariat Allah. Saudaraku, ingatlah bahwa kehidupan kita bukanlah satu kehidupan yang abadi. Kehidupan kita di dunia tak ubahnya hanya sebuah lintasan belaka. Masih terbayang di pelupuk mata kita di saat-saat kita masih kecil. Masih terbayang di pelupuk mata kita di saat kita bermain dengan teman-teman sebaya kita di waktu kita masih kecil. Seolah-olah itu baru kemarin. Dan memang kehidupan dunia tidaklah lama, saudara-saudaraku. Saudaraku, kehidupan kita yang sementara harus kita manfaatkan untuk mempersiapkan kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan di akhirat. Saudaraku, untuk bisa selamat dari tipu daya dunia yang begitu mempesonakan, untuk bisa selamat dari jebakan dunia yang begitu merindukan, Luqmanul Hakim mengatakan, waj'al safinataka fiha taqwallah, buatlah bahtera takwa untuk mengarungi kehidupan dunia ini. Sebuah bahtera yang di dalamnya wa hashwal imanu biha, bermuatan iman. Wa siru'ah tawakkulu 'ala Allah, layar yang terkembang adalah layar tawakal kepada Allah. Sebuah bahtera yang di dalamnya bermuatan iman, dan layarnya tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La'allaka tanju, dengan begitu mudah-mudahan kita bisa selamat. Saudaraku, kematian
adalah sesuatu yang pasti. Kematian hanya soal waktu saja. Orang yang paling bijaksana dalam hidup ini adalah mereka yang hidup di dunia tetapi berpikir bagaimana untuk mendapatkan satu kehidupan yang bahagia setelah kehidupan dunia ini. Saudaraku, Al-Quran menggambarkan secara dramatis tentang bagaimana manusia yang di dalam hidupnya tidak peduli dengan hukum-hukum Allah, tidak peduli dengan ketentuan Allah, tidak peduli dengan syariat Allah, di ujung tarikan nafas terakhirnya mereka meminta penundaan kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu wa akun minas salihin. Di saat tarikan-tarikan nafas terakhir, di saat itu orang-orang yang menentang hukum-hukum Allah, tidak memanfaatkan kesempatan dunia ini untuk beramal kebaikan, meminta waktu kepada Allah. Rabbi, oh Tuhanku, laula akhartani. Berilah aku kesempatan. Ila ajalin qarib. Atas ajal yang sudah mendekat. Kalau engkau berikan kesempatan ya Allah, sedikit saja waktu engkau berikan, fasaddaqu wa akun minas salihin, maka aku akan bersedekah, beramal, melakukan kebaikan, meninggalkan segala keharaman. Wa akun minas salihin. Dan aku akan menghadap dengan status sebagai orang yang soleh. Tapi Allah mengatakan, idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdim. Di saat ajal sudah tiba, maka tidak ada waktu dan kesempatan lagi bagi kita untuk memperbaiki amalia kita. Saudaraku, percayalah, jalan terdekat menuju surga adalah ketakwaan kita kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.